Tadi kan yang dievakuasi ibu aja nih, kok bapak tinggal di stay di atas? Oh iya, bapak mau di situ. Baru, emang mau ya, di rumah? Iya, mau di rumah. Dia berharap kalau misalnya bisa surut kan, mungkin ada yang bisa dibersihin gitu kan. Tapi nggak tahu juga nih, selesainya jam berapa, surutnya jam berapa. Tapi memang bapak mintanya, iya, ibu aja dulu sama... Sebenarnya sih mau ngajak dia tadi. Pak, dia nggak mau berubah pikiran. Untuk nanti sementara akan mengungsi di mana dulu pak? Belum tahu pak. Belum tahu nih. Kalau banjir ini memang sudah tiap tahun. Memang tiap tahun. Tapi kalau paling gedenya nih selain di tahun 2007, yang sekarang ini lebih besar. Karena rumah saya sampai satu atap kan. Sebelumnya nggak pernah sampai situ. Mungkin cuma sampai sedada sini gitu kan. Iya, jam 4 sore kemarin itu hujan. Gak berhenti-berhenti tuh. Masih sekitar jam 2-an tuh udah mulai tuh air datang kenceng. Dua air? Iya. Jam 2 pagi tadi ya? Jam 2, jam 3-an tuh udah mulai gitu. Udah ngangkat-ngangkat ya, yang bisa diangkat. Cuman ya gak, banyak yang gak bisa dihelmetin sih. Karena ditumpuk-tumpuk juga tetap aja kan. Tetap ya pak ya? Iya, mau gak mau harus taruh ke atas. Di atas space-nya kecil. Itu berarti sih kerugian yang realnya apa gitu pak? Ya, yang sebagiannya bisa disebutin aja. Iya belum tahu sih. Kayak tempat tidur aja tuh kan. Tempat tidur. Jelas-jelas kan apa namanya? Semuanya nggak bisa diangkat kan? Kayak begitu. Ya semua yang di bawah lah, kursi semua, lemari. Alat elektronik itu ada. Alat elektronik iya. Pak, kalau boleh tahu nih hujannya dari kemarin sore ya pak? Dari jam 4. Dari 4 sore. 3:01 jam 4 sore. Tapi intensitasnya? Deras atau gimana? Lumayan deras ya pak? Deras sekali intensitasnya. Gak berhenti saya sampai bingung. Dan air mulai tinggi tuh sekitar tanggal air jam berapa? Itu setelah tahun baruan. Subuh lah ya pak? Subuh. Enggak, jangan subuh dong. Jam 2-an. Oh jam 2-an. Itu udah mulai tuh. Jalanan udah mulai tergenang. Ya kan? Dari situ udah, wah gak berhenti-berhenti ini dari jam 4 sore kan? Udah mulai lah angkat-angkatin yang bisa diangkatin. Berarti dari jam...